Seperkara lagi yang suka saya ingatkan kepada saudara-saudari sekalian, yaitu menghargai jasa dan pengorbanan insan-insan yang telah membawa saudara-saudari ke fasa penting ini. Kejayaan hari ini tidak mungkin tercapai tanpa sokongan dan pengorbanan mereka yang berada di belakang tadi. Ibu dan bapa, penjaga, para pensyarah dan rakan-rakan yang sentiasa memberi sokongan dan juga dukungan. Jangan pernah kita lupa untuk menghargai jasa mereka. Ingatlah betapa berharga kerja keras dan restu mereka. Hargai dan cubalah sedaya upaya untuk membahagiakan mereka. Kepada ibu bapa dan penjaga yang hadir, saya ucapkan tahniah. Pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan telah membuahkan kejayaan yang membanggakan pada hari ini. Kepada para graduan, ingatlah bahawa saudara-saudari kini menjadi duta Politeknik Tengku Umar di luar sana. Jadilah contoh yang terbaik. Tunjukkan etika kerja dan wibawa yang tinggi, serta sentiasa berusaha untuk memberi impak terbaik dalam apa jua bidang yang diceburi. Di mana juga kita berada, jadilah insan yang membawa manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Dalam mengejar kejayaan, jangan lupa untuk memberi kembali kepada masyarakat. Gunakan ilmu dan kemahiran yang ada untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Ini bukan sahaja akan memberi kepuasan pribadi, tetapi juga akan membantu membina masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua graduan. Semoga ilmu yang diperolehi di sini menjadi tiket untuk menerokai dunia yang lebih luas, mencapai impian yang lebih tinggi dan memberi sumbangan yang lebih bermakna kepada masyarakat dan negara. Ingatlah, kejayaan hari ini adalah permulaan kepada kejayaan-kejayaan yang lebih besar pada masa hadapan.